Tadi kan bener suaranya kayak keselak nih. Kalau ini kan enak kan. Kalau gini orang nyanyi tetap betah yang di Instagram. Sebenarnya waktu kemarin ya sharing apa bocoran aja buat yang nonton nih Instagram Oppo dan Facebook. Nah itu panitia kemarin sebenarnya masih mikir apakah mau undang yang keselak apa enggak nih. Soalnya takut nanti penonton enggak ada yang masuk ke live-nya Oppo gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah ya ada Ji. Ya ada sih tapi ya begitu Mi, coba Mi bandingkan mungkin panitia yang station di situ bisa bandingkan tadi pas masih yang keselak sama
Green Band ini banyakkan mana yang nonton ya? Pasti Green Band lah, gitu ya. Oke, jadi seperti janji saya di awal tadi, setiap minggunya Oppo Live Season ini kita bakalan adakan seri apa, sesi sharing ya, dari beberapa bintang tamu, tentunya masih seputar membahas pandemik ya, COVID-19. Kita tahu bahwa Sulsel, Sulawesi Selatan meraih peringkat 1 dalam status darurat COVID-19 ya, karena jumlah positifnya itu melebihi jumlah dari ibu kota DKI Jakarta. Dan ada beberapa isu terbaru bahwa Makassar akan menerapkan kembali PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar untuk ketiga kalinya ya, karena semuanya kepala batu semua ya, orang Makassar ini ya, betul-betul ya, atau mungkin karena terlalu mendalami slogan Ewako, jadi tidak takut apa-apa ya, corona nggak takut apa-apa. Nah, beberapa di sharing season yang lalu, kita sudah mengundang Dr. Abdul Aziz, kemudian kita undang juga salah satu anggota DPR partai yang besar ya di Makassar, Kak Cicu. Kita sharing-sharing, waktu itu seru banget sharingnya karena kita membahas new normal, apakah Makassar sudah menerapkan new normal atau tidak. Nah, buat teman-teman semua yang nonton tuh, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Makassar sebenarnya kondisi masih dalam tahap ambigu. Jadi PSBB tidak, new normal juga tidak. Jadi tidak ada keputusan pemerintah bahwa Makassar sudah diberlakukan yang namanya new normal. Kan? Sudah ada pandangan dari dokter, sudah ada pandangan dari anggota DPR atau anggota dewan dari salah satu partai. Nah, sesuai dengan tema minggu ini, hari ini, yaitu seni dalam pandemi, saya akan sharing ke beberapa musisi atau pekerja seni, ya betul, pekerja seni di panggung hiburan khususnya Makassar ya, ataupun ada beberapa juga yang sudah melintang ke nasional. Ya, tanpa lama-lama lagi, saya akan undang di sini bintang tamunya Oppo Live Season. Yang pertama ada Kak Nuni, kemudian yang kedua ada Kak Rengga, dan yang terakhir ada Kak Ivan Saputra. Boleh gabung sama kita di sini, Kak. Yuk. Oke. Hey, sudah ada nih, ada Kak Nuni. Wah, Kak Ivan. Wah, ini Kak Ivan nih, Mas Rengga. Aduh, saya kalau dekat Kak Ivan tuh agak gimana gitu ya. Hah? Agak gemeteran gitu kan, secara Kak Ivan tuh sosok di mata saya sosok multi talenta. Iya gitu. Nah, kita sharing aja nih. Nah, jujur ya, untuk beberapa kita bisa dibilang nih panggung hiburan nih, pekerja seni ya. Ya, pekerja seni itu di tengah seperti pandemik sekarang, bisa dibilang ya kita tuh pekerjaannya lebih banyak langsung ketemu orang. Bisa dibilang event, ya kan? Tapi sekarang mana ada ya, event ya, ya kan? Terus bisa dibilang akhirnya pekerja seni seperti kita, ya bisa dibilang kehilangan gitu, salah satu mata pencaharian mungkin ya. Ya betul ya. Dan kita juga gak tahu kapan selesai pandemik ini, karena belum ada kejelasan. Katanya bulan Juli, tapi kalau dilihat suasananya di kota Makassar yang seperti ini, ya bisa jadi tidak sampai bulan Juni, bisa jadi semakin panjang gitu. Nah, yang pertama nih boleh sharing dulu nih Kak, bagaimana tanggapannya tentang pandemik ini gitu. Maksudnya tanggapannya, apakah memang kita harus stay di rumah kah? Atau mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih dari itu? Ya. Apa sih, Assalamualaikum dulu, selamat sore. Iya, selamat sore Kak. Sorry untuk semua tim Oppo juga. Kalau buat saya sih sebenarnya pilihan tergantung sama pribadi masing-masing. Karena ada, kalau kita bilang harus stay di rumah, tapi teman-teman musisi atau pekerja seni seperti kita juga sama sekali tidak ada
pemasukan. Betul. Jadi karena syukurnya kita bekerja di dunia dunia kreatif, seni, bidang kreatif. Jadi betul, mungkin kita bisa berpikir lebih kreatif untuk bisa mencari hal-hal baru yang menghasilkan. Dan itu juga akhirnya tidak bisa dibatasi kalau tidak bisa dibilang kita harus tinggal di rumah. Jadi kita harus keluar, tapi yang paling penting buat saya terus menerapkan protokol kesehatan, betul, masker dan sebagainya saat keluar, karena otomatis pulang saya punya keluarga, punya anak, jadi harus lebih safety. Buat saya itu sih. Oke, okay. Ivan, boleh? Iya, terima kasih buat Oppo ya, yang sudah memberikan fasilitas buat kita bisa live. Kalau dari kami pekerja seni, sebagian besar yang jumlahnya kalau kita mau katakan di Makassar sendiri itu sudah ratusan, bahkan betul, kalau dihitung di seluruh Indonesia ribuan. Betul. Kita bisa bayangkan mereka dari bulan Maret ini, betul, sudah mau masuk bulan Juli, betul, belum ada bayangan sama sekali, betul, kapan lampu hijau dari pemerintah itu diterapkan kepada khususnya musisi. Mungkin di sisi lain kafe sudah diizinkan buka, tetapi pada sisi yang lainnya juga pekerja seni belum bisa untuk ambil bagian, ambil di situ bagian. Ya, kalau menurut saya peran pemerintah yang punya pegang kuncinya saat ini, apakah dia memberikan izin atau tidak, itu tergantung dari mereka, karena pengusaha dan pemilik kafe atau restoran atau pelaku usaha apapun yang berkaitan dengan seni itu menunggu action. Okay. Mereka wait and see seperti itu. Eh, enggak, boleh, sorry. Oh ya, kalau saya sama dengan pembicara yang sebelumnya, jelas kami selaku pekerja seni atau pelaku seni itu sangat terdampak dengan adanya COVID ini. Seperti kelanjut dari Bang Ivan tadi bilang, sepenuhnya adalah protokolnya di pemerintah. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, owner segala macam atau pelaku-pelaku tempat hiburan yang lain tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya jika belum ada lampu hijau dari pemerintah. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa sebenarnya tempat kayak kafe dan segala macam sebenarnya kalau tanpa musik atau band ataupun MC mungkin itu kan kurang apa ya, kurang rasanya. Jadi orang datang tuh ke tempat itu cuman makan pulang. Iya, garang pak, gula, aduh jangan, ke sayur pakai gula manis mas Reka. Oke, iya terasa sekali memang, aduh tidak ada job sama sekali, kasihan itu bulan ini. Ya biasanya kan sudah dapat job mungkin ini itu ya, terus kira, ya tapi yang dibilang Kanuni juga betul tadi, ya saya setuju banget tuh. Pekerja seni itu adalah rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bisa dibilang adalah kaum kreatif. Kaum kreatif. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya melihat banyak teman-teman juga yang pada saat masa pandemik itu melakukan macam penggalangan dana dengan live music lewat Instagram. Waktu itu penyanyi-penyanyi, banyak saya lihat ya, penyanyi-penyanyi Makassar, banyak sekali, dan itu juga salah satu yang bisa kita lakukan ya. Ya mungkin dari sudut pandang yang berbeda, kayak itu malah kita menyumbang bukan dapat pemasukan ya, tapi tujuannya tetap ya baik ya, tujuannya tetap baik ya, betul sekali. Nah jadi bisa dibilang mohon maaf nih kakak-kakak bahwa di bulan masa-masa pandemi ini memang agak susah ya, uangan agak susah ya mungkin ya, ya jadi mau tidak mau memang mungkin pemerintah tidak umumkan bahwa masyarakat Makassar new normal, karena PSBB aja itu masih banyak yang ini melanggar, apalagi kalau diumumkan new normal mungkin sudah serabutan sana sini ya. Nah konsep new normal saya boleh kasih tahu lagi ke penonton yang ada di Instagram atau Facebook, new normal itu sebenarnya konsepnya bukan kita hidup kembali normal ya, tapi kita hidup berada di sisi yang baru, normal tapi baru, namanya new normal ya, baru normal kembali, dan tentunya dengan menjunjung tinggi yang namanya protokol-protokol kesehatan, kayak misalnya nih rajin cuci tangan
4 jam sekali, terus pakai masker, kalau perlu hand sanitizer, social distancing, ya kan? Seperti itu. Nah, terus selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, jadi selama pandemik ini, tadi kan Uni mungkin udah sedikit bocoran ya, dia melakukan hal kreatif ya, mungkin bisa di-share Kak, biar teman-teman juga yang lain mungkin yang belum kerja, atau nggak ada pekerjaan, ataupun sampai ada yang diberhentikan dari tempat kerja, mungkin dari teman-teman pekerja seni kan bisa dibilang kaum kreatif, mungkin bisa teman-teman yang nonton dapat inspirasi. Oh, saya juga bisa melakukan hal tersebut gini. Nah, tadi kan Uni bilang melakukan hal kreatif, boleh di-sharing apa aja nanti, Koi Ivan juga sama. Ya, hal kreatif pertama yaitu karena saya sebagai musisi yang pasti, jadi file-file, jadi lagu-lagu yang pernah kita bikin, tapi belum sempat direkam ulang, kemudian dirilis. Akhirnya pas pandemi ini, alhamdulillah udah mulai kita kerja, ada di Wijas juga udah rilis single lagi, Merindu kemarin. Dan untuk saya pribadi, saya karena saya juga seorang make up artist. Wow, jadi, alhamdulillah. Ya, ada alhamdulillah ada 1-2 job. Tapi itu pun kalau kita terima job tetap pakai protokol. Jadi orang Betul. Yang menyewa jasa kita tetap harus cek apa? Rapid cek test gitu ya. Suhu badan. Oh. Suhu badan dan sebagainya. Jadi harus ada face shield, pakai masker. Betul. Dan yang terakhir yang udah baru aja saya jalanin sekitar 2 minggu ini, jualan cireng. Jualan apa, Pak? Jualan cireng. Cireng. Iya. Waduh, enak banget itu jualan cireng. Saya salah, mesti boleh. Saya bawa ke sini. Boleh, bisa di situ juga Kak. Kalau mau order, terus Instagramnya apa, boleh? Boleh, bisa. Nih, di sini Kak semua. Aduh, kalau dalam enak bikin, pesan makanan, Ji. Maafkan saya salah, mestinya saya bawa ke sini. Enggak apa-apa, Ji, Kak. Share pakai apa, di mana bisa order. Oh iya, jadi kalau mau order, boleh langsung dicek Instagramnya, @cirengmamacu. Mamacu? Mamacu. CU ya? Sambung semua, Kak, ya? Iya. Cireng Mamacu ya, tuh. Cireng Mamacu, atau langsung besok pasti di order nih. Atau boleh DM langsung ke Instagram saya. Boleh. Nah, mantap. Itu aja sejauh Betul. Ini. Namanya kaum kreatif. Satu tidak bisa, ada cara lain. Ya kan? Kok Ivan nih. Oh, kalau Ivan, kok Ivan habis akalnya. Saya rasa mungkin semua ya yang kena dampak. Bukan hanya sektor seniman saja. Betul. Hampir semua. Seluruh pengusaha, pelaku usaha, atau apapun itu. Ya dampaknya mereka rasakan. Iya, karyawan saja kok. Karyawan Betul. Ada yang dirumahkan. Betul. Ada yang di PHK. Iya. Nah, untuk action-nya mereka juga menunggu begitu. Kalau mau dipaksakan perusahaan juga tidak mampu untuk membiayai dari keseluruhan Betul. Biaya karena mereka juga tidak ada pemasukan. Betul. Nah, di sisi lain contoh mereka mungkin yang pengusaha organizer, wedding organizer, atau sound system, atau yang lain, bahkan yang punya gedung acara, mereka juga kan menunggu seperti Betul. Itu. Untuk open ya? Syukurnya, karena mereka salah satu contoh restoran yang biasa kami kerjasama, mereka jual makanan online. Ya, itu dia. Ya, itu untuk menutupi biaya sementara Betul. Karyawan yang mereka rumahkan sebagian, atau untuk keperluan dari mereka pribadi, karena cobalah berhitung kalau kita bicara mengenai dari bulan berapa ke bulan berapa, jauh sekali. Sementara penghasilan yang biasa kita rasakan hari ini kita dapat pemasukan, besoknya dipakai untuk belanja Betul. Biaya makan sehari-hari dan lain-lain, belum buat menutupi tagihan-tagihan. Ya, dampaknya pasti sangat luar biasa. Kalau Ivan bilang tagihan, saya ingat tagihanku. Pusing. Betul itu ya, hari gini siapa yang tidak ngeluh pusing. Betul Koko, itu aduh ya Allah. Jadi makanya tolong nih biar cepat selesai ini. Ya. Kalau enggak ada apa-apa jangan lu keluar rumah ya. Kalau enggak ada kepentingan di rumah mungkin dulu. Mungkin ketemu di dalam rumah sebenarnya juga tidak ada solusi mau ngapain begitu. Iya, di kalau luar rumah juga kita apa ya? Enggak ada terlalu juga. Berisiko. Betul. Terlalu berisiko. Sedangkan kalau kita tidak keluar untuk mencari sesuap nasi atau bagaimana? Betul. Ya kita besoknya mau ngapain? Betul. Itu dia kalau enggak terlalu penting jangan mie. Tapi kalau memang untuk mencari sesuap nasi, sesuatu untuk yang menghasilkan ya enggak masalah, tapi tetap ya pakai protokol kesehatan, itu yang penting. Aduh. Iya, protokol
COVID-19. Aduh, ini betul sekali nih Ko Ivan. Silakan Mas Rengga. Kegiatan saya. Oh. Iya, kegiatan saya, sekarang apa saya nih? Saya kan selama ini musik saja. Iya. Jadi pas masuk pandemi itu otomatis mencoba berkarya di rumah. Cuman memang di Makassar agak sedikit bingung kalau kami misalkan pakai Bitcoin segala macam. Ya, masyarakat Makassar jujur harus mungkin masih belajar sama daerah. Ini saya terselamatkan karena bulan berpuasa. Jadi karena bulan puasa memang tidak ada, memang hampir semua kegiatan tutup kan. Nah, terus saya berusaha jual masker. Nah itu. Jadi saya jadi pabrik masker ceritanya. Untung ada kolega-kolega, teman-teman, beberapa perusahaan yang pernah sempat kerja sama itu pesan dalam jumlah banyak. Aduh, Mas Rengga, ini sejak luar biasa. Selama 1 bulan 10 hari. Ya. Betul-betul. Itu Mas Rengga kalau boleh tahu jualan masker sejak kapan? Sejak COVID dong, masa sejak tahun lalu. Aduh ini, tunggu bentar enggak, saya mau tanya dulu. Dulu Mas, ini kantornya kita, Omo itu juga sempat kesusahan cari masker ini, kenapa kita baru dengar sekarang ya? Soalnya kita baru ketemu kenapa sekarang, Dari dulu itu susah sekali, sampai kita pesan online yang datang itu, sepertinya saya, ya. Saya memang standar ini, pakai kain spinball. Oh iya, dua lapis dan juga isinya. Mas Rengga ini buat atau buat ya, luar jadi biasa. Pabrik, jadi harganya lebih miring daripada. Tuh, boleh nanti ya kalau misalnya udah nggak ada kiriman dari Jakarta masker untuk karyawan Oppo. Masih jadi murah. Iya, sekarang malah sudah orang sudah banyak. Bikin, malah sebaiknya kalau yang kita bukan pasien COVID harusnya sebaiknya kain supaya mudah bernapas kan. Sumber sudah sama WHO memang, walaupun WHO pada akhirnya mengingkari jangan pakai spoonbon, pakai kain. Iya, gitu. Juga ya? Betul. Nah, sedikit cerita nih Mas Rengga. Dulu itu Oppo kantor ya khusus Makassar itu tidak ada sekali masker untuk karyawan. Zaman-zaman pertama susah sekali cari masker sampai langka sekali. Sampai harga ada yang jual 70.000 satu, itu kita beli nih karena saking langkanya. Bukan, apa namanya, 3M, ya, yeah, gak apa-apa aja sebut merek, Instagram C, bukan di stasiun TV. Oke, nah terus alhasil waktu itu kita pesan online, sudah dalam jumlah banyak lah kita pesan, kita tahu yang datang itu sepertinya tuh kayak masker bekas, kain, kayak rekondisi, jadi tuh jahitannya di sini kentara sekali, beda warna jahitan. Iya, waktu itu datang, waduh sayang sekali kita sudah beli banyak-banyak lagi. Dan akhirnya baru Pini banyak dapat sumbangan masker. Yang ini sekarang maksudnya yang sudah mudah dicari. Itu ya, jadi teman-teman betul sekali ya. Kita tuh rata-rata pekerja seni itu memang pekerjaan kita di lingkupnya tuh yang rame. Ya kan? Yang rame, ya kan? Dan saya setuju juga tadi sama Kanuni bahwa saya juga sadar bahwa selama pandemik ini banyak sekali hal-hal yang tidak kepikiran di rumah ternyata bisa dibikin. Ya, bisa dibikin. Hal yang tidak pernah dibikin di rumah ternyata dibikin. Dan pemandangan juga di luar itu banyak yang aneh-aneh yang tidak pernah terjadi malah terjadi. Contoh misalnya saking maunya kodong dapat pemasukan banyak seperti tenaga penjual. Kayak saya tidak pernah lihat pizza yang keluar sampai di pinggir jalan. Jual-jual pizza gitu kan, kita punya pizza kan kita yang datang. Sekarang malah jualan. Kita... iya betul. Sama ini juga, waktu itu saya lihat banyak yang jual online. Kayak KFC pun itu jual online waktu itu. Dia live di sosial media. Ayam segini, pakai segini. Ya kan itu hal tidak biasa kita lihat. Ya betul-betul sangat susah ya. Jadi... tentunya mungkin harapan kita semua adalah yang itu tadi, COVID ini bisa cepat mungkin kurvanya menurun kalau kita betul-betul semua menerapkan protokol kesehatan. Kerja sama tak betul, ikuti saja dulu. Ikuti, kalau disuruh pakai masker, ikuti apa susahnya sih? Kejadian. Ya. Jadi saya pergi ke salah satu minimarket. Kan saya tinggalnya daerah Goa. Ya. Jadi di minimarket dekat rumah. Saya sudah berusaha untuk jaga jarak. Yeah. Yang orang datang, pengunjung lain, langsung sambar-sambar gini kan. Otomatis saya risih karena saya juga tidak enak menegur nanti. Betul. Ada tersinggung. Terpaksa saya pura-pura batuk. Iya. Saya pura-pura batuk, baru saya kayak pura-pura loyo.
dia menghindar akhirnya. Kayaknya mungkin sebaiknya itu kesadaran yang paling harus ditanamkan sama kita yang mungkin beraktivitas di luar, toh. Jadi paling tidak kalau berada di daerah kerumunan orang banyak, misalnya mau masuk makan, perhatikan kalau rumah makannya menerapkan protokol, mungkin kita was-wasnya agak berkurang, boleh lah. Tapi kalau masih bisa take away lebih baik. Betul. Mungkin itu sarannya. Setuju. Ya. Jadi kalau di banyak orang rame itu, tidak mungkin juga kita langsung, wah jangkau dekat-dekat, ya mungkin pasti kita sendiri yang, kenapa deh, gitu kan. Itu gak mungkin suruh orang gitu kan. Ya tau lah sendiri orang Makassar bagaimana ya. Ditegur sedikit langsung kayak haredang. Panas. Ditegur pada ditegur baik-baik, Ji. Jangki dulu, Di. Ini langsung ngegas gitu kan, orang Makassar. Wako, Makassar. Ya, oke deh. Itu ya tadi sharing-sharingnya luar biasa sekali. Nah, untuk penutup nih, Kak Nuni, Ko Ipan, sama Mas Rengga, closing statement boleh. Jadi untuk pekerja dalam pandemik ini, atau misalnya mau kasih saran juga, kita keluar itu harus ngapain, atau tips-tips juga boleh. Closing statementnya, tipsnya untuk menjaga kesehatan seperti apa boleh mungkin. Kalau saya yang pasti satu, jangan lupakan protokol kesehatan untuk COVID. Dan yang kedua, walaupun teman-teman yang lagi nonton live bukan orang bekerja di dunia seni, cobalah berpikir lebih kreatif. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kita tidak tahu sampai kapan pandemi berlangsung. Kalau kita tidak berpikir kreatif untuk cari rezeki misalnya, kita tidak bisa hidup gratis. Mungkin itu pesan saya. Banyak-banyak berdoa ya. Amin. Betul kan, Nuni. Thank you. Kau Ivan. Ya, kalau saya pribadi mewakili para pekerja seni ini, kita sangat mengharapkan peran yang serius lah dari pemerintah, karena dia yang pegang kuncinya bagaimana sih lebih menangani COVID ini lebih serius lagi. Bekerja sama pemerintah dengan warganya supaya sama yang kita sampaikan tadi, kurvanya bisa landai. Betul. Kita mau hidup normal kembali, bekerja kembali seperti biasanya. Iya. Awal-awal panggung, pemasukan ya, bisa lancar. Amin. Ya kan? Betul. Saya mewakili para pekerja seni, harapan kami itu. Karena mau nunggu sampai kapanpun, kalau belum ada lampu hijau dari pemerintah, betul, kita tidak bisa bikin apa-apa. Iya. Seperti itu. Oke, ya. Saya pesan kepada seluruh makhluk hidup di kota Makassar. Makassar. Oh iya. Tidak ada Indonesia juga, Pak. Kita harus percaya bahwa COVID itu memang ada. Iya, betul. Tapi kita tidak pasti harus takut. Yang harus kita perlu adalah mewaspadai bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan di pandemi ini. Salah satunya tentu dengan protokoler COVID-19 yang sudah jalani, kita beraktivitas dan jaga imunitas tubuh. Itu aja pesannya. Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi kalau kita rasa imun tubuh itu kurang, ya tadi Mas Rengga sarankan untuk konsumsi saja vitamin. Memang, Di, vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Karena sekarang juga kodong itu agak was-was ke orang. Sedikit-sedikit batuk di rumah sakit, dibilang lagi corona. Itu kan kasihan salah juga orang sekarang. Ya, setahu saya rapid test kan dengan daya tahan tubuh. Iya. Jadi rapid, misalkan panas atau demam. Demam kan tipis juga demam, Dia juga demam. Otomatis rapid test pasti menunjukkan demam. Reaktif. Iya, jadi sama harus tes swab. Harus ke swab 14 hari lagi. Iya. Nah, makanya banyak orang menghindar karena tidak mau 14 hari. Kasihan cari uang, apalagi orang harian. Betul. Seperti itu makanya kemungkinan. Makanya susah bilangnya Bang Ivan karena sosialisasi mungkin dari. Iya betul. Itu harapan. Harapan tak sekalian juga untuk pemerintah ya. Masyarakat sebenarnya harusnya tidak boleh takut dengan ini. Sosialisasinya kurang. Iya, mungkin bisa jadi saya kurang berani. Tidak apa-apa, saya berani. Sosialisasinya kurang ya. Coba berani. Tuh, buat pemerintah Kota Makassar, sosialisasi tak mungkin kurang. Jadi banyak orang takut rapid test. Itu, ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini Kak Nuni, Ko Ivan, Mas Rengga, sehat-sehat ki selalu. Saya doakan juga semoga cepat selesai dan pemerintah bisa langsung. Oke, kita bisa kembali nih kayak dulu lagi, amin ya. Supaya ada rindu-rindu juga sama panggung, Di. Iya. Itu utama. Oke, terima kasih sebagai bentuk terima kasih nih, Kak.
kita ada piagam apa ya. Handphone. Alhamdulillah bukan Mas, enggak. Ini boleh diserahkan dulu tawa ke Mas Tengga. Kenang-kenangan. Terima kasih. Kok Ipan. Iya, terima kasih luar biasa. Iya, terima kasih Oppo ya. Oke, kita foto dulu yuk. Rilis di pinggir.